ini jalannya, walaupun ya masih ada putusnya tadi dua kali menuju, tapi hasilnya masih bagus. Cuman kalau misalnya ganti rotor itu bukan hanya ganti rotor itu, karena space diputernya kiri kanan itu ada lumayan jedanya jauh, itu karetnya diganti juga. Itu jalan ini malah nggak putus, tadi putus ini malah nggak putus ya. Itu satu, berarti nih rotary hub terus di rotary sama nih karetnya, setelannya sudah habis, sudah tidak bisa setel lagi, ini udah diganti kalau mau kar itu gitu. Karena ditarik ini AC nih, jadi ada tiga gitu merempetnya, ini mah dibongkar total ini kalau ganti karet itu. Ganti tak ganti, kalau tidak ya cuma ganti itu saja. Ini jalan seperti ini untuk rotarinya buat waktu yang akan datang. Tapi itu kalau rotari ganti itu sama gearnya, karena nggak mungkin gearnya udah sama-sama udah lompat. Sama ini karetnya udah nggak bisa setel lagi, udah full, udah mentok, udah rata, harusnya nonjol. Nah itu aja.